Halo, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan mencoba menjawab banyak orang, pertanyaan banyak orang tentang perbedaan bicycle second spoker, bicycle standar, maupun bicycle rider bike. Sengaja saya tampilkan di sini adalah yang berwarna biru supaya terlihat persamaannya bahwa ini adalah warna biru. Kalau kita lihat yang bicycle second spoker, belakangnya seperti ini. Bicycle standar, belakangnya seperti ini. Yang rider bike, belakangnya seperti ini. Semuanya sama. Kemudian perbedaannya di mana? Nah, itu yang orang-orang bertanya. Kalau kita lihat motif ini sebetulnya adalah motif rider bike. Jadi bicycle second spoker menggunakan motif rider bike. Bicycle standar menggunakan motif rider bike. Apalagi yang jelas bicycle rider bike jelas menggunakan desain belakang rider bike. Kemudian bedanya di mana? Kalau kita lihat yang second spoker, kita lihat di tengah. Kalau Anda bisa melihat dengan baik, maka di sana ada kesalahan cetak. Jadi kotak ini tercetaknya agak geser ke kiri. Jadi yang border di sini dan border di sini, border yang di kanan dan border yang di kiri lebih lebar yang di kanan, kalau Anda bisa lihat. Nah, ini adalah salah satu kekurangan dari second spoker karena kita tidak bisa lihat isi dalamnya, maka ya terkadang begini. Tapi kalau kita beruntung, maka kita akan dapat yang baik. Kemudian belakangnya juga sama, maaf, depannya. Depannya kalau kita bisa lihat bahwa di sini lebih mepet dibanding yang di sini. Yang atas juga lebih mepet dibanding yang di sini, sehingga seolah-olah gambar ini agak geser ke kiri atas. Ini yang bicycle second spoker. Tetapi bagi seorang pesulap, kekurangan ini bisa menjadi sebuah kelebihan. Nah, apa itu? Nah, Anda harus belajar sulap bagaimana menjadikan sebuah kekurangan menjadi sebuah kelebihan. Kemudian kalau yang di standar ini, ya bisa Anda lihat bahwa bisa dikata dia simetris, betul-betul simetris kiri kanan. Beda ya dengan yang di sini tadi ya. Ups. Sangat berbeda. Anda bisa lihat perbedaannya. Kemudian yang di rider bike bagaimana? Yang rider bike tentu saja lebih maksud saya sama dengan yang di bicycle standar untuk cetakannya. Nah, kemudian bedanya di mana? Bedanya adalah di kualitas. Jadi yang second spoker memang dia adalah produk kedua dari bicycle, artinya adalah dia bisa dikata adalah barang-barang reject. Jadi kita beli bicycle second sini memang murah, tetapi seolah-olah kita beli kucing dalam karung. Yaitu harus dipahami bahwa kita beli kucing dalam karung, sehingga kalau ini dapat jelek ya sudah, artinya kita dapat nasib yang jelek beli ini. Nah, ini kalau kita lihat untuk kesemuanya sama. Untuk spread, untuk treble, untuk yang lain-lainnya sama, handlingnya pun sama, kelicinannya sama, kadar kelicinannya sama. Yang ini juga sama, hanya memang terasa bahwa yang standar itu lebih terasa agak lebih kaku, tetapi tidak begitu signifikan, tapi terasa bedanya. Dengan rider bike juga terasa bedanya.
untuk handlingnya. Jadi finishingnya itu sepertinya juga berbeda, sedikit berbeda. Yang rider bag lebih nyaman di tangan. Ya, bagi Anda pengguna kartu mestinya akan tahu nantinya. Kalau Anda yang sudah pengalaman menggunakan kartu, itu akan mengambil yang rider bag. Mengapa? Karena ya, ini lebih awet dibanding yang ini. Ya itu. Kemudian kalau untuk main sulap, rider bag ini menjadi hal yang baik atau terlihat lebih indah karena belakangnya adalah bentuknya sama seperti ini. Kalau Anda pesulap, Anda bisa menggunakannya untuk bermain sulap. Walaupun sebetulnya yang standar pun kalian sebagai seorang pesulap bisa membuat permainan dengan belakang ini pun. Ya, tergantung imajinasi dan kreativitas Anda semua. Baik, saya rasa itu aja jawaban saya atas beberapa pertanyaan tentang apa bedanya bicycle seconds dengan bicycle standar dan dengan bicycle rider bag. Kalau saya menyarankan, pakailah yang rider bag. Tapi jika budget minim, pakailah yang ini. Kenapa? Oh ya, satu hal. Saya punya sebuah bicycle second spoker yang merah. Ini menjadi hal yang sangat luar biasa karena kalau Anda bisa lihat ini kotor. Jadi semua hasil cetakan ini kotor. Saya nggak tahu ini kelihatan nggak. Nah ini kotor seperti kalau kita mencetak dokumen di atas printer laser yang tintanya blobor begitu. Ini belarit-belarit semua. Ada garis-garis hitam. Nah ini kelihatan sekali. Sangat kelihatan. Kotor. Nah ini adalah produk dari Bicycle Seconds. Tetapi ya, kalau memang dirasa tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Karena kalau saya sendiri malah suka karena ini menjadi seperti vintage. Menjadi seperti sebuah kartu kuno. Karena barit-baritnya itu. Ini adalah Seconds Poker. Baik, itu saja. Kita ketemu lagi kapan-kapan.